Sahabat, sekarang saya sudah berada di 101 Bali Pontana. Dan ini adalah tampak depan dari hotelnya. Untuk parkir, kita bisa parkir di depan area hotel, sahabat. Area parkirnya cukup luas, jadi tidak sulit untuk parkir. Dan ini adalah lobi hotelnya, sahabat. Untuk area lobinya cukup luas, terdapat sofa besar, dan di area lobi juga terdapat restoran dan bar. Kita bisa menunggu di sini saat proses check-in dan check-out. The 101 Bali Pontana berlokasi di Jalan Dewi Sri nomor 68 Legian, Bali. Lokasi ini dekat dengan Pantai Legian, pusat oleh-oleh Krishna, mall, dan juga banyak kuliner di area hotel. Sahabat, sekarang saya sudah berada di dalam kamarnya. Saatnya kita room tour ya. Oke, saya mulai dari kamar mandinya. Di depan pintu masuk kamar mandi untuk wastafelnya disediakan sabun cuci tangan, 2 air mineral, dan 2 gelas kumur. Di atasnya untuk cermin, dan di bagian bawahnya disediakan tisu, dental kit, hair cup, dan handuk wajah. Di sebelah sini untuk kloset duduknya dengan jet shower, dan disediakan juga 2 handuk badan. Lanjut di sebelah sini untuk shower roomnya. Untuk showernya ada shower tipe hujan dan hand shower. Disediakan juga sabun dan shampoo. Secara keseluruhan kamar mandinya cukup luas, sahabat. Perlengkapan mandinya juga lengkap dan kamar mandinya bersih. Oke, kita lanjut ke kamar ya. Di sebelah sini untuk lemari pakaiannya, sahabat. Untuk lemari pakaiannya model gantung atau tempel di tembok ya. Disediakan 2 bedroll, beberapa gantungan baju, hair dryer, safety box, dan 2 sliver. Di bawahnya bisa kita gunakan untuk meja koper atau meja sepatu ya. Lanjut di sebelah sini untuk LED TV-nya, sahabat. Untuk TV-nya masih TV biasa ya, tapi channelnya cukup banyak, jadi tidak bosan buat ditonton. Disediakan juga room service menu dan telepon. Dan di sebelah sini untuk minibarnya, disediakan pemanas air, gelas, dan kopi NT. Di atasnya untuk cerminnya, jadi bisa juga digunakan untuk meja rias ya. Lanjut di sebelah sini untuk kursi santainya, sahabat. Dan ini adalah tempat tidur kita. Tempat tidur ukuran king size dengan 4 bantal tidur. Terdapat ornamen karya seni di bagian sisi kiri tempat tidur. Jadi terlihat lebih otentik ya. Dan ini adalah view dari kamar kita. Karena kamar kita di bagian belakang, kita dapat garden view. Secara keseluruhan kamarnya cukup luas, sahabat. Luasnya kurang lebih 30 meter persegi, fasilitas kamar lengkap, desain kamar minimalis, dan kamarnya bersih. Ini adalah kamar dengan tipe deluxe room yang saya pesan seharga 600.000 sudah termasuk sarapan pagi. The 101 Bali Pontana memiliki 3 tipe kamar yang bisa kita pesan, sahabat, seperti deluxe room, Pontana Suite, dan Family Suite. Untuk harga mulai dari 500 ribuan aja. Oke, setelah ini saya mau ajak kalian lihat fasilitas yang ada di 101 Bali Pontana. Ikutin terus. Sahabat, ini adalah fasilitas kolam berenangnya. Untuk fasilitas kolam berenangnya cukup luas, sahabat. Terdapat kolam berenang khusus anak-anak dan banyak kursi-kursi santai dengan payung. Dan di sebelah sini untuk konter handuknya. Suasana kolam berenangnya juga asri, sahabat. Banyak tanaman hijau di area kolam berenang. Jadi adem ya, asik buat santai di pinggir kolam berenang.
Dan ini adalah fasilitas spa-nya sahabat. Kalian bisa mampir ke sini saat staycation di The 101 Bali Pontana. Dan ini adalah fasilitas fitness center-nya sahabat. Untuk area fitnessnya cukup luas dan alatnya juga cukup lengkap. Dan terdapat juga area yoga. Keren banget. Oke, kita lanjut lihat fasilitas yang lainnya ya. Dan ini adalah fasilitas kid corner-nya sahabat. Untuk fasilitas kid corner-nya cukup luas ya, dengan beberapa mainan yang bisa kita mainkan. Untuk kalian yang berlibur bersama anak-anak, bisa mampir ke sini untuk bermain. Seru banget. Dan ini adalah fasilitas restorannya sahabat. Untuk fasilitas restorannya cukup luas. Dan besok pagi kita akan sarapan pagi di sini. Selain itu, The 101 Bali Pontana juga memiliki kafe yang asik buat nongkrong. Dan beberapa fasilitas meeting room untuk acara bisnis kalian. Selamat pagi sahabat, sekarang saya mau ajak kalian lihat menu sarapan paginya. Oke, kita mulai dari menu beratnya ya. Untuk menu beratnya ada spaghetti, nasi goreng, nasi putih, semur ayam, bihun goreng, sosis goreng, dan sayur. Di sebelah sini untuk bubur ayamnya dan kerupuk. Di sebelah sini untuk salad bar dan buah-buahan. Lanjut di sebelah sini untuk pastry dan snacknya. Dan di sebelah sini untuk minumannya ada juga kopi panas dan teh panas. Dan saya ambil nasi goreng dengan topping ayam dan sayur. Ambil juga beberapa snack dan buah-buahan. Untuk menu sarapan paginya cukup lengkap sahabat, tapi untuk menu tambahan yang dimasak seperti omelet itu sangat lama. Jadi sedikit antri untuk pesan omeletnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi referensi tempat menginap untuk kalian yang ingin liburan dan staycation di Bali. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar terus berkembang dan tetap memberikan informasi dan referensi tempat wisata, kuliner, dan hotel. Kalian juga bisa kunjungin travelerjakarta.com atau follow Instagram saya untuk travel update lainnya. Ketemu lagi di room tour selanjutnya. Terima kasih.